Wika. Nasya. Nice to meet you. Nice to meet you too. Care. Motivator. Karismatik. Menurut aku, love itu suatu hal yang cukup kuat untuk mengubah seseorang. Semisal, aku suka atau aku cinta sama kamu. Aku bakal kasih yang terbaik buat kamu, agar kamu bisa happy, nggak merasain apa itu yang namanya sedih atau marah, or anything bad. Aku bakal kasih kamu suatu yang positif, sebaik yang aku bisa. Kalau aku tentang penerapannya sih, love. Jadi aku kalau cinta sama seseorang itu bukan karena, tapi walaupun. Jadi misal nanti bukan cinta kamu karena apa, tapi aku cinta kamu walaupun itu apapun itu. Kalau aku bisa demand sama God, I would like to pray for that my partner is attentive, penuh perhatian untuk aku. Tapi aku juga mau dia gak request sama diri dia sendiri. Jadi mau dia harus di balance point. Aku gak mau dia terlalu berekspektasi buat aku, tapi aku juga gak mau dia terlalu egois sama dirinya sendiri. Jadi ya dia memenuhi diriku, tapi dia juga memenuhi dirinya sendiri gitu. For the rest ya anything is flexible. Pokoknya yang penting dia bisa kasih yang terbaik buat dirinya sendiri dan diriku juga. Kalau aku suka orang yang mana ya? Kalau ngobrol bisa dipanjang-panjangin gitu lah. Gimana tuh? Gimana? Jadi kayak nggak cuman aku nyari topik, cuman malah. Iya. Yang jelas pengennya aku bukan berharap sesuatu dari dia, tapi kayak mau yang sama-sama mau berjuang gitu loh. I can pick, but if you ask me, I feel it from my parents first. Jadi kayak the love from them itu kayak gak bisa dikalahin sama siapapun sih so far. Tapi sama partnerku yang sekarang, ya bisa dibilang 9/10 sih. Dibandingin sama kedua orang tua aku, ya dia bisa lah 9/10 dari orang tua aku. Orang tua aku 10/10, dia 9/10. Tapi dia gak bakal bisa melebihi dari yang aku dapetin dari orang tua aku gitu. Ya bonusnya paling kayak ya acts of service dari partner aku sekarang. Terutama ke dari itu sih. Jadi beda lah. Ya tipe love yang diberikan itu beda gitu loh, dari orang tua sama dari pasangan. Kalau dari orang tua itu tuh emang lebih pure. Yes. Sedangkan kalau dari pasangan itu kayak mengharapkan sesuatu, ya kayak ada maunya gitulah. Enggak bener-bener 100% emang karena itu. Yeah. Tapi ya mungkin ada orang lain yang beda, aku enggak tahu. Yeah. It's a special day. Pastinya Valentine's Day buat aku tuh, kalau aku kasih definisi ya, it's a happy day.
with your beloved one, with your special one. Ya kalau kalian gak punya ya sama siapapun yang menurut kalian special, mungkin orang tua kamu atau sahabat kamu, orang ya kalau kalian punya partner ya sama partner kalian gitu. For this case ya lebih ke partner ya. Ya pokoknya kalian spend your time with your loved one, kalian jalan-jalan or do something that makes you and your partner happy. My expectation for Valentine's Day, I want all that I mentioned before, happiness with my partner. I expect nothing actually. Really? Why? Ya, kalau aku sendiri, kalau misal emang sayang bakal di bakal ngelakuin semua hal itu sehari-hari, nggak perlu ngelakuin semua itu tanpa nunggu hari Valentine, nunggu anniversary dan lain-lain. Yep. Kalau mungkin cuman expect sekecil apa lah, kayak make it the day a bit more special, like mungkin cuman sekedar expect kasih hadiah kecil satu sama lain. Kalau yang selebih-lebihnya itu masih kayak misal rasa sayang, rasa perhatian, care dan lain-lain itu bisa dilakuin hari-hari lain. Yes. The difference is apa ya, kasih gifts ya di Valentine's. Main game. Cowok banget ya. Iya. Ya. Lah kan. Alone sendiri nggak perlu kemana-mana. Ya udah main game aja. Okay. Jadi kalau aku alone, aku YouTube-an. Aku YouTube-an, aku Netflix-an, aku nonton film, series, pokoknya yang bikin aku happy-happy lah ya, main basket gitu-gitu. Nonton drama satu season. Oke, benar. Itu precisely. That's all. Okay. Bilang aku cinta kamu itu kayak gak ada buktinya gitu loh. Oke. Jadi misal ngelakuin hal lain, misal waktu dia perlu bantuan dengan sukarela membantu dan segala macam, kayak berusaha dibuktikan dulu baru bilang gitu loh. Talk less do more. Yes. Yoi. Aku juga sih, tapi ini beneran. Mungkin tiap orang udah kayak malas gak sih kalau cuman omong doang gitu. Ya kalau kita cinta pasti ya tubuh, gerakan kita juga ngikutin gitu. I love you, I will give anything that I have gitu. Ya kurang lebih kayak acts of service sih, kayak aku nggak tahu tiap orang kayak aku atau enggak, tapi aku mau kasih partner aku yang dia nggak expect sebelumnya dan tapi dia juga suka itu gitu loh. Jadi mungkin dia belum mau itu, tapi aku kasih gitu. Nah itu cara aku menunjukkan rasa cinta aku ke dia. Ya depends on the love language yang dia punya sih. Gitu. I expect to be love back. Kayak aku berjuangin itu juga pengen diperjuangin gitu. Sesimpel itu. Me too. Duain, aku juga, aku mau di love backin juga. I don't want to apa ya, everything wasteful lah ya. Ya kalau kita cinta ya pasti ada ekspektasi dong, itu udah hierarkinya. Kita nggak mungkin kayak cinta tapi kayak ya udah sekedar cinta. Ya kerja berharap dibayar gitulah. Yes, aku tidak mau cinta tapi tak berbalas. Be kind, be yourself. Jangan lihat pasangan lain, pasangan itu. Just believe in yourself. Pokoknya bahagiain partner kamu nanti dengan cara kamu sendiri. Jangan bikin dia sakit hati. J-
jangan bikin dia kecewa, itu saran aku buat kamu. Karena cewek kalau udah dikecewain sekali bakal istilahnya doubtingnya berkali-kali. Gitu. Kalau dari aku cuman jaga yang ada aja sih. Kayak jangan nyanyain. Terima kasih. Thank you ya. Thank you. Thank you.